Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugia panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia akhirat. Mugia dikabulkan segala hajat-hajatna, dilancarkan rezekina, dilunaskan hutang-hutangna. Mugia nu teu acan gaduh jodoh digampangkan jodohna. Nu tos gaduh jodoh mugia ditambahan. Cing atuh. Amin ta alim. Amin ta alim. Alim. Ini kurang tawakal, kurang taslim lah kurang. Pemain aja loh masalah taslim. Wo. Mangkana istri perempuan tuh serba salah. Ya. Yang dikatakan baper tuh kayak gini, belum beres dia suka baper lah. Kalau udah bilang yang belum dapat, yang udah dapat jodoh Allah tambah ke, terus perasaan anaknya bener, wah kawin deh yuk, kawin deh. Salah. Namun kawin deh alim. Yang udah dapat jodoh Allah tambahkan rezekinya. Alim, awas ya alim. Ditambahkan soleh-solehahna, ditambahkan kebahagiaanna. Mugia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Bijahih walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan nastajlibu bihir ridha wa nastadbiru bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughlim wal khatimi lima sabah nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bidarihi al-azim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Ya Rahman irhamna amin. Ya Mu'in a'inna amin. Ya Mughith aghithna amin. Ya Rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram, ma'izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, nukusin kuring bibi hormat, khususnya alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah bersama kita, ketua FUI kita,
Bapak Kiai Profesor Dr. Tajuddin Nur. Tajuddin saja. Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Tajuddin Mata Anallah Fituli Hayati. Kita doakan dia panjang yuswa fitu adillah walaupun dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Dan juga tidak lupa yaitu sahibul bait, sahibul hajat, Fadilatul Syekh Kiai Haji Profesor Dr. Somad Abdul Somad, dan keluarga besarnya Pondok Pesantren Al-Fatihah. Masya Allah, saya teringat kalau masuk nama Al-Fatihah ini teringat satu kenangan waktu saya pengajian di luar Jawa. Kenapa? Makanya kalau Pak Subhanallah, apa yang ingin jadi saya kenangan, saya pernah diampirkan ucap bahasa sebenarnya sama satu kiai di sana di pondok pesantren. Saya bilang insyaallah kiai, nanti kalau saya ada waktu saya mampir. Subhanallah, ada waktu saya mampir. Pas nyampe turun dari mobil, kiai kamu nggak bisa. Alhamdulillah, Habib kadang kapan barokah Habib, sama kiai saya juga datang ke sini minta barokahnya. Langsung Anjena ngomong Al-Fatihah. Ya Habibnya ngawas Al-Fatihah. Insyaallah. Yes, ya sekali. Mau ngawin, kelabat, kelabat. Pas kali ke Habib balik, ngalir-ngalir. Kopi, teh, susu. Udahlah, saya mah air putih panas aja. Oh, mohon maka. Al-Fatihah. Al-Fatihah deh. Ngawas deh Habib yang Al-Fatihah. Dua kali. Ya, mau sekali deh yang balik ya. Benar. Dekat luar-luar China teh ngaborong waktu Al-Fatihah. Kiai punten sanes abdi alimnya ngaos Al-Fatihah. Ini tadi ngesti lu kali ya dengan aja. Oh ya Allah Habib maaf, saya ini punya santriwati namanya Al-Fatihah. Masya Allah, untung lain Yasin. Mundi tadi bapak Yasin, ya ayo mati Yasin. Masya Allah, istimewa. Ya udah Habib, cenah ganti pengganti ke namina cenah murid abdi ulah Al-Fatihah fisik ayah kasalah ini ganti sama anak Bapak Korong. Sebenarnya kamu gak usah Bapak Korong tadi sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan di dunia dan di akhirat. Allah berkahi dan khususnya ya Haji Soma, Allah gabungkan semua hajat-hajatnya. Hajat di dunia bil maisarah, semua hajat dunia digampilkan Gusti Allah, wa hajat al akhirah bil maghfirah wa murafaqat al habib sallallahu alaihi wasallam, dan hajat akhirat pengin ampunan di Gusti Allah sareng dikempelkeun sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa segenap aparatur pemerintahan, kita doakan semuanya di seluruh Indonesia. Kalau lagi melakukan perkumpulan kebaikan-kebaikan, doakan aparatur pemerintahan kita. Mudah-mudahan Indonesia aman. Ya tolong bagian sound system, ehona, karena dilindikan sedikit terlalu menggema. Cek, cek. Ya. Jelas, Pak? Jelas. Jelas? Alhamdulillah. Ya. Kalau lagi kumpul dalam kebaikan, kita doakan. Siapa aparatur pemerintahan kita? Karena tidak berkumpul, alhamdulillah komodi kumpulannya di dia segeran. Tidak berkumpul dari umat Nabi Muhammad 40 orang, salah satunya pasti di situ ada orang yang dicintai oleh Allah. Ada wali min awliyaillah, ada seseorang yang ketika dia menyebut dan meminta langsung Allah gabul. Gabulkan. Ini kesempatan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia barakah, Indonesia sejahtera, dan mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengemban amanat, melaksanakan amanat yang bisa membahagiakan masyarakat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, adik-adik, pemuda, pemudi yang dimana pada malam hari ini alhamdulillah, alhamdulillah, satu anugerah yang sangat besar ketika Allah izinkan duduk bersama-sama menyebut nama Allah, khususnya
ngaji malam Sabtu duduk biji batu, karena alhamdulillah kalau sudah mendengar kalimat ngaji ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya. Pernah pada suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid, ditinggali di masjid nak ajar Nabi teh macam-macam, ayah nuker kumpul ngadikir, ayah nuker kumpul sholawat, ayah nuker kumpul ngaji pengajian ta'lim, macam-macam. Dari perkumpulan tersebut, dari orang yang dikir, ada lagi yang sedang membaca Al-Quran. Nabi ketika masuk melihat. Setelah apa yang dilihat oleh Nabi, Nabi menghampiri kepada orang yang sedang mengkaji kajian ilmu agama. Luger kan? Ngaji, lain ngaji Al-Quran, tapi kenaun pengaji? Pengajian. Mengkaji daripada isi daripada Al-Quran. Mengkaji daripada makna zikir, mengkaji daripada makna selawat. Obib berarti ngaji zikir selawatan maksudnya mah awon lain awon kabeh ge sae. Cuma tingkat afdholiyah. Tingkat afdholiyah yang dimana Allah puji jelas dalam Al-Qur'an, yarfa'illahi alladziina amanu walladziina bil'ilmi darajat. Posisinya kalimat darajat di sini, ini kalau diartikan darajat itu tidak akan bisa diutarakan oleh kata-kata, derajatnya rahasia Allah. Saking tingginya orang yang datang mau belajar ilmu agama, utul ilmi darajat. Posisinya sangat tinggi, tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Nabi pun duduk di situ, ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau lebih memilih duduk di situ? Jawaban Nabi, karena para malaikat yang paling banyak hadir di tempat orang yang sedang mengkaji ilmu, dan ketahui Jibril pun duduk di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya yang namanya kalau lagi ngaji pengajian semacam ini, ulah sampai tinggal pun bisa mangku abdi ayeuna di pasihan PR bareng. Eh, jawabannya, insya Allah minggu harap, minggu payun dijawab bu, guru urang sadayana. Nanti tinggal diwakannya, jadi tapi jawabannya cepat bepotokan. Siap di pasian PR, saya pun siap. Diperlukan indungan, hati-hati, banyak-banyak baca-baca. Iya siap. Langsung si anaknya itu di sebelah kuping ibu. Bu, ibu mau titip salam nggak sama kanjeng Nabi? Oh, padahal Nabi tos wafat. Nabi tos, kaget, heh, itu perang, di mana kependak Nabi, Nabi tos wafat, ngimpi mana, kan ibu di ngimpi, rek salamkan, salamkan ibu, bu, lamun ngimpi, nangis muda aku, ngimpi, 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 umur dalapan. Ini zamannya, Amir, Mu'minin, Umar, Ibn Khattab, terus kamu mau gimana? Bu, terus terang, saya ikut jihad ini, lain erat ngiluan yang bapak, tapi saya ikut jihad ini untuk jajalan saya biar mati syahid dan saya bisa berkumpul dengan Rasulullah. Tidak ada nikmatnya saya hidup di dunia ini kalau tidak kumpul sama Rasulullah. Saya rindu kepada Rasulullah. Umur 8 tahun orang kecelok brogi ya. Masya Allah, boro-boro rindu impi pegang. La ilaha illallah. Kalau orang yang sudah ngimpi Nabi, ya, insya Allah tawakal kenceng lah. Tawakal kenceng, karena tawakal itu membutuhkan hati yang bersih. Jalman hati yang kotor, mau tawakal gelengkan lah ya. Mau nyari nyiri ke jalman, mau hati yang goreng, yang harus tinggali. Namun sok gelengkan berarti hati yang goreng. Kita gagian dua-dua dibersih, namun hati yang goreng, mau bisa cinta dengan yang Nabi. Karena cinta sama Nabi itu bukan hanya sekedar kenal, tapi membutuhkan hati yang bersih. Abu Jahal, Abu Jahal. Abu Jahal teh kumaha teh kenal kanjeng Nabi, enggak poe deung Nabi. Nyaho Nabi, akhlakna Nabi kan hatinya hasud dan iri kepada Nabi Muhammad. Kecinta. Nah ini, yuk rubah gaya hidup kita biar hati kita bersih, banyakin selawat. Ya, banyakin selawat, selawat. Duduk di majlis taklim, majlis ilmu, kumpul sama ulama, bersihin insyaallah hatinya. Dan rubah gaya hidup kita. Tidak berbicara di rumah kecuali membicarakan Nabi Muhammad. Seorang anak 7 tahun ini ketika tanya, kamu rindu sama Nabi? Sangat rindu, makanya ketika ngiluan jihad, tepe-pahe, pemati sah, sahih saya jumpa dengan Rasulullah. Dia jawab, kenapa anak kamu bisa rindu sebegitunya sama Nabi Muhammad? Cek anak-anak, ini ilmunya.
Di sini ilmunya. Gimana saya enggak rindu sama Nabi, sedangkan ibu dan bapak tiap hari di depan saya yang diceritakan adalah Rasulullah. Tidak mengamalkan amalan sedikit salah saya tidak mengamalkan sunnah, ibu tegur saya. Selalu ibu mengoneksikan hati saya dengan Rasulullah. Begitu indahnya Nabi Muhammad, begitu mulianya Nabi Muhammad. Demi Allah Bu, saya sangat rindu dengan Nabi Muhammad. Saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Inilah gaya hidup, udah terasa. Aina gak jauh-jauh, Aina ngobrol kena kurang kubara botol, bogoh naka botol lah. Otomatis batu ali, bogoh naka batu ali. Jadi al-qalb, hati itu tergantung condong bagaimana keseharian obrolan kita. Tapi lamun kehidupannya sama kiai sama guru sopet kasakeun pengajian di mana ngobrol geura ka Nabi nyampe rumah ayo ngobrol dengan ibu dan ngobrol dengan anakna sok ngamalkeun sunah insyaallah hati kita akan terobati ditambah lagi dengan selawat insyaallah hati kita akan terobati dan kita akan cinta kepada Rasulullah setelah hatinya terobati insyaallah taslimnya itu gampang gampang. Tapi kalau orang yang enggak hatinya kotor, berbelendang, bukan tambah dirangkul sama Allah, malah tambah apa? Diusir sama Gusti. Allah malam yashkur ala ni'amai, malam yashkur ala malai, malam yalqa biqadai, falyatluh rabban siwa'i. Ya sahajalmi, sahajalmi. Kalau dipasihan nikmat, anjeunna teu daek syukur. Dipasihan naon? Sabar. Dipasihan musibah teu daek sabar. Dikasih takdir, tapi selalu mengeluh. Berbelendang. Katanya Allah falyat lub rabban siwa jadi itu siapa antok neangan Tuhan selain saya lihat orang yang gelenggan bukan tambah senang malah tambah susah kenapa? Diusir tapi kalau orang yang sabar taslim menerima atas takdir Gusti Allah selalu alhamdulillah diberi senang alhamdulillah diberi susah alhamdulillah memang ngelap ciduman ngelap gelap dengan namun ngelap ciduman ngelap gelap tapi hasilnya hebat. Kita minta A dikasih B. Ketika kita menerima taslim, teruslah tawakal. Udah enggak disusah kali. Mereka yang hati yang bersih menerima. Yes. Insyaallah Allah senang dengan dirinya. Oh, ini orang taslim, baik, benar, tawakal, halus diberena lebih halus di hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingat, kalau ingin taslim, saya dapat apa namanya? Amanat dari guru saya, Habib Umar. Pegang dua omongan. Yang pertama ingat sama apa? Sabar itu enggak ada batas. Apa, Pak? Sabar itu tidak ada batas. Bohong. Itu omongan-omongan setan kalau enggak. Sabar teh aya batasna euy. Setan. Sabar itu bilang kalau sabar teh aya batasna ieu mah gegeleng berarti. Bahaya. Ini orang belum tahu ilmu tawakal. Yang kedua apa? Ingat di mana cobaan itu pasti bakal ada batasnya. Wah mungkin Allah muji seorang hamba, apalagi umat Kanjeng Nabi, melebihi batas kemampuan seorang hamba. Ujian untuk saya, ujian untuk Haji Somad, ujian untuk Yai, Masya Allah ujiannya, itu beda-beda, gak mungkin sama. Itu Allah sayang sama kita. Gak mungkin sama. Ketika kita bisa ingat, sabar itu batas. Nah. Tapi Masya Allah, sok aja jalma, pulang ringali. Ya Allah, mundi ulama sehingga nama mual kuat. Canggak anak-anak, canggak bapak-anak. Tapi santai baik. Coba lah mundi ulama, mual kuat. Karena Allah sayang. Nah ketika mereka bisa menerimanya, pasti ada batasnya. Insya Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih-lebih lagi. Jadi mundi sama ditempel dari Alimadir. Sabar, tidak ada batasnya. Dan ujian itu ada batasnya. Jadi, guys lah. Akhirnya terbakar duit, akhirnya terbakar mali corona. Corona 2 tahun, ayo batas. Nah buktinya akhirnya bubar mereka beda. Wah mungkin kayak corona sampai kiamat. Tapi tersalah barakar mali. Enggak semua, saya gelandang kumaya usaha. Wah usaha. Tapi akhirnya Alhamdulillah. Akhirnya satu amatan corona. Sampai ke rumah sakit, rekpai. Tapi enggak semua, Alhamdulillah. Bagi ayah ini karena sakit. Masya Allah. Tapi ketika menerimanya, guys. Masya Allah, karena harus kami tahu kamari. Masya Allah, lama duit, aing mah capek, gawe isu urusan nempel, booting pengajian. Wah, duit terus kumpul, alhamdulillah, blok modal benang corona. Banyak duitnya di rumah sakit, dah bayangkan. Dalam sekejap, nyanyi seterima kumah. Tapi alhamdulillah, ketika menerima, rezekinya akan dikasih tambah sama Gusti. Allah. Pasti ada buktinya di corona ada bagus, ya sekarang. Betul? Apapun. Jadi pokoknya dimanapun bu, ya
ibu-ibu kalau misalkan suaminya pada kawin lagi, bu, nerimakin. Ini ayah batas, nak. Ulahnya. Melakun. Ayah, melakun. Udah disambung-sambungkan sih, masalah sabar, masalah tawakal, dan urusan nyandung, mual. Mual. Insya Allah doakan para suaminya, insya Allah setia, tetap satu. Tadi ada Habib Malin. Asal-asal laki aing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada malam hari ini kita orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Selalu mudah-mudahan amalan-amalan yang diamalkan oleh kita menjadi obat untuk diri kita, cahaya untuk hati kita, sehingga kita bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, rubah gaya hidup kita. Di rumah di mana guru ayah ngomongin tentang kanjeng Nabi, insyaallah kita cinta kanjeng Nabi. Sebegitu banyak anda membicarakan Nabi, sebegitu cepat anda akan mencintai Nabi. Sebegitu anda jauh membicarakan tentang Nabi, semakin jauh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Imam Ghazali bilang itu, hati mah tergantung condongnya kemana. Imam Ghazali bilang, kemana? Ya tergantung obrolan Allah SWT. Allah SWT. Yang kedua, ayo semangat ngaji. Ya, karena di sini ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi paling senang Allah, paling senang Jibril pun hadir kepada orang-orang yang sedang ngaji. Terus semangat ya. Kasihkan jimatu mudah-mudahan bersama yang lainnya mudah-mudahan panjang umur, fi ta'atillah, beri semangat lagi, istiqomah rezekinya disedekahkan Gusti Allah rezekinya. Amin. Wa si ahwal barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya sawana tadi nyuhunkeun amalan ijazah gampang. Amalannya melakukan kena yang gampang gitu. Amalan sholawat, bisa sholawat? Biasa? Ya. Diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung ngaos sholawat. Rek sholawat 'ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tapi kudu diawali innallaha. Kudu langsung sholawat 'ala Muhammad dari awal itu sah terasi. Kudu innallaha wa malaikatahu nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung ngawas sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sabda kali setelah sholat subuh ya. Namun dari sabit dengan pokoknya berang isuk keluar dari waktu terbenam terbitnya matahari sampai terbenam matahari berapa kali? 100 kali gampang lain itu bisa. Dan sekali laginya waktu malam habis sholat maghrib ya, kalau gak bisa habis sholat maghrib sibuk baca wirid saya mangga sebelum tidur. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala Muhammad sallallahu 'ala Muhammad sallallahu 'ala Muhammad sallallahu 'ala Muhammad. Berapa kali? 100. Kali insyaallah jadi obat hati orang. Insyaallah lamun hatinya terobati, insyaallah orang bakal lebih semangat deui ibadah, bakal lebih tawakal. Nah, amin ya robbal alamin. Kami ijazahkeun sebagaimana saya dapat ijazah dari guru-guru kami. Yang dimana mudah-mudahan jika ijazah itu betul untuk saya, sah untuk saya, bacaan itu saya ijazahkan kepada kalian. Sebab kobil itu kobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 ونحن عبيدك رقا وأنت لم نزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جبير كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ممنع كل مخير يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يهتدي إلى البيان والتفسير حاجتنا كثير حاجة الدنيا بالميسرة وهذا الآخرة بالمغفرة ومرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين على من أسلم الصالحين وعلى من وحبكم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah ini.